Syariat Allah tidak boleh dicabar kerana punya immunity, kekebalan. Ini firman Allah Taala, "Wa ma kana mu'minun wa la mu'minah idza qada al-amru wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman, seorang perempuan yang beriman disebut lelaki dan perempuan secara perinci. Bila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu perkara, lalu dia buat pilihan yang lain, tak boleh sekali-kali. Bila sudah ada nas Quran dan hadis, ijtihad ulama boleh dibahas. Ini cabar mahkamah syariah secara rasa. Ini sangat bahaya. Mencabar Allah, mencabar Rasul, mencabar raja-raja yang menjadi ketua agama. Sedua kerana ini mencabar umat Islam. Kalau di masa dulu kita saksikan hakim termasyhur, ilmuwan yang tersohor, melayani perkara ini dengan bijaksana, Profesor Ahmad Ibrahim almarhum sebagai contoh, ilmuwan dapat menyelesaikan satu peruntukan bagaimana nak memperasakan syariat. Profesor almarhum Tun Saleh Abbas, almarhum Tun Hasim Yuk Sani, almarhum Harun Hasim dan Tun Fairu yang masih ada. Bila datang kes yang mencabar syariat, mereka melakukan kebijaksanaan. Ini bukan urusan mahkamah sivil. Mahkamah sivil tak boleh hukum. Ini bidang mahkamah syariah. Lalu dia tarik diri, pindah ke mahkamah syariah. Ini kebijaksanaan yang dia lakukan. Tetapi sekarang ini cabar undang-undang syariah. Ini mencabar umat Islam, mencabar Allah Tuhan kita, mencabar Nabi kita, mencabar umat Islam, orang Melayu Islam. Ini tak boleh dibiarkan. Kita wajib bangkit menentang usaha-usaha yang menyerang syariat ini, yang lebih besar daripada peristiwa Natra, lebih besar daripada peristiwa Aysen dan satu Rom yang terkenal. Kalau satu Rom Aysen, kita kerah hampir 4 juta orang turun jalan raya. Ini pernah berlaku. Dengan sebab itu kita tak boleh biarkan. Inilah 3R yang sebenar, tidak boleh dicabar. 3R yang sebenar tak boleh dicabar. Bukan 3R ni menasihati raja-raja, menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu kaum dia. Ini bukan 3R. 3R ni mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar Islam, mencabar raja-raja, mencabar. Ini 3R yang sebenar. Saya cabar kerajaan PH ni supaya berani bertindak. Ini 3R yang sebenarnya. Kalau tidak, penakut. Penakut. Kita beri ingatan. Kita tidak akan biarkan perkara yang berlalu dengan percuma. Ini peringatan kita. Kita biarkan. Bagaimana nak bertindak? Tunggu dan lihat.